dibuka dulu. Nah, atuh yang dekat atuh. Jadi biar nah, kan udah kelihatan ganteng sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu mensupport channel saya sehingga saya dapat terus bersemangat lagi memberikan informasi-informasi yang mungkin mudah-mudahan saya berharap informasi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, saya minta maaf kepada teman-teman semuanya karena beberapa hari yang lalu ya, setelah Danu dilakukan pemeriksaan secara maraton teman-teman ya. Jadi kita kemarin rehat dulu dan saya sengaja menampilkan video yang mungkin menurut teman-teman semuanya itu di luar konteks kasus ya. Tapi sengaja sebenarnya saya itu agar sedikit merepres teman-teman semuanya untuk agar apa ya, tidak terlalu jenuh saja ya. Iya, jangan masalah kasus terus. Jangan masalah kasus terus ya. Dan mungkin saya pada hari ini juga memberikan informasi nih kepada teman-teman semuanya bahwa saat ini kita sedang dalam perjalanan untuk menuju Polres Subang ya. Karena pada hari ini itu ada pemeriksaan lanjutan kepada saudara Ramdanu alias Danu dan juga Yoris ya. Pada hari ini Rabu tanggal 10 November 2021. Kenapa teman-teman saya ingat sekarang hari ini? Biasanya saya tidak pernah menyebutkan sampai dengan tanggalnya ya, karena kebetulan mungkin teman-teman juga yang ingat ya saya bersyukur, dan yang tidak ingat ya saya ingatkan bahwa hari ini itu adalah 10 November, dimana hari itu merupakan hari pahlawan. Mudah-mudahan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita dalam memperjuangkan dan merebut kemerdekaan, maksud saya itu diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dan juga mendapatkan tempat yang terindah di sisinya. Dan juga kita sebagai anak muda, sebagai generasi penerus bangsa, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat melanjutkan perjuangan para pejuang terdahulu yang telah gugur mendahului kita untuk mengisi kemerdekaan ini dengan membangun negeri ini. Teman-teman semuanya, hari ini itu saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang sudah memberikan ikat kepala kepada saya. Dan ikat kepalanya sudah saya pakai, saya ucapkan terima kasih. Dan sebenarnya setelah saya berpikir, kenapa ini ngasihnya ikat kepala? Mungkin ini merupakan sebuah simbol ya. Dan saya juga berharap semoga media sosial ini juga dapat lebih menguatkan ya, menguatkan tali persaudaraan kita semuanya. Karena memang yang namanya ikat itu berarti mengencangkan. Jadi mari kita semuanya kencangkan kembali tali silaturahmi kita, hubungan kita. Sekali lagi, yang asalnya memang tidak kenal mudah-mudahan menjadi kenal, yang asalnya jauh mudah-mudahan menjadi dekat, yang sudah dekat juga semoga menjadi apa mas? Yang dekat semakin merapat. Semakin merapat. Jadi nu jauh, kalau di Sunda sih saya ingat ya, yang nu jauh geura deukeutkeun, geus deukeut
gera caketkeun, geus caket gera raketkeun, geus raket gera paheutkeun, geus paheut urang jadikeun. Nah, kalau Sunda saya agak sedikit. Nah, kalau orang jualan, "Duh, yang jauh mendekat, yang dekat merapat." Nah, kalau orang jualan. Kalau orang jualan kayak gitu ya. Oke deh. Saya ingin tunjukkan nih yang ngomong siapa nih. Yang ngomong Mas Sulis. Jadi teman-teman semuanya sengaja ya biar tidak di balik layar terus nih Mas Sulis nih. Juga menurut saya sudah banyak memberikan kontribusi untuk bagaimana bisa memberikan informasi kepada teman-teman ya melalui video-videonya yang kita berikan dari Heri Susanto channel ini. Juga apa namanya mengantar, sering banyak mengantar Mas Yoris juga dan Mas Danu nih. Aduh, oke teman-teman, sekali lagi pada dasarnya di dalam video ini saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman bahwa pada hari ini tanggal 10 November 2021 Danu dan Yoris dimintai keterangan kembali oleh penyidik pada hari ini di Polres Subang. Kita semuanya minta doanya sama teman-teman semuanya, mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran ya, dan Danu juga bisa memberikan informasi yang lebih jelas lagi sehingga dapat lebih memudahkan pihak kepolisian untuk segera menuntaskan kasus yang terjadi di Jalan Cengkareng ini. Biar merdeka. Biar merdeka lah teman-teman ya. Insya Allah Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak pernah tidur ya. Walaupun aturan terkadang di dunia ini bisa apa ya, tidak sesuai dengan semestinya ya. Yang namanya manusia juga tidak luput dari kesalahan. Tapi saya yakin yang namanya Tuhan itu tidak pernah tidur ya. Semoga atas kuasanya Tuhan bisa memberikan petunjuk ya kepada kita semuanya untuk bisa menunjukkan sesuatu sesuai dengan kebenaran. Oke teman-teman, kita jalan dulu. Oh ya, di sini teman-teman, ini mungkin teman-teman juga ada yang sudah tahu ya bahwa Kang Yoris hari ini itu performnya yang sudah berbeda ya. Coba ya, Kang Yoris ya di sini terbaru nih, dibuka dulu. Nah, atuh yang dekat atuh, jadi biar. Nah, kan udah kelihatan ganteng sekarang. Ya, ya, ya. Saya kalau melihat Kang Yoris kayak bintang film apa itu? Bintang film apa ya? Bukan. Duh, apa lupa saya tuh. Apa ya? Bintang film apa ya? Ada yang lupa saya. Baik. Bukan, ini aja lah. Bintang film Titanic itu apa tuh? Leonardo DiCaprio. Ya, nah, tapi kalau pada saat dibuka pecinya. Oh iya. Iya. Gitu. Yeah. Tapi dilihatnya nggak pakai sedotan kan? Dan Danu juga mana Danu? Dengan coba lihat, woi, saya sudah kayak melihat ini nih apa namanya calon suaminya Ria Ricis tuh. Tapi dilihatnya dari sedotan. Oke teman-teman, mohon maaf ya saya banyak bercanda karena saya berharap ya dalam perjalanan ini juga dapat memberikan sebuah terapi kepada Danu nih wabil khusus ya, biar dia itu sedikit refresh ya, tenang juga. Oke teman-teman. Sama.